warahmatullahi wabarakatuh. Jumat kali ini kami dari simpatisan gerakan sedekah subuh akan memberikan sedikit berkah kepada yang berhak menerima. Dengan sedikit rezeki yang kami berikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan kami berdoa semoga teman-teman bapak yang tergabung dalam gerakan sedekah subuh ini, semoga Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan mereka. Amin. Tapi sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Kenapa? Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya mendoakan orang yang bersedekah subuh hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti yang lebih baik bagi orang yang infak di subuh hari. Ibu-ibu lagi halangan tidak salat, sebelum beraktivitas isi sedekah subuh. Anda tidak usah susah-susah mencari anak yatim dan orang miskin di subuh hari. Mulai hari ini masing-masing bikin kotak amal atau botol atau kaleng, simpan di rumah. Setiap habis salat subuh, sebelum beraktivitas, isi sedekahnya. Apalagi kalau sedekah itu disertai doa. Begitu anda sedekah, sebutkan hajatmu. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, ya Allah, saya ingin nikah, mudahkan jodoh. Nikah lagi juga boleh, doa tidak apa-apa. Ada yang sedang melamar kerjaan, anda isi sedekah. Wallahi dahsyat amalan ini, wallahi dahsyat manfaatnya banyak untuk menyembuh penyakit, menabulkan hajat, memudahkan urusan. Dan tidak pernah saya sampaikan amalan ini, semua alhamdulillah berhasil mendapatkan hajatnya. Begitu anda isi doa, ya Allah, dengan berkah sedekah ini mudahkan lamaran kerjaan saya. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini mohon titipkan pahalanya untuk kedua orang tua saya. Nah, sini. Ini tak motor ini juga. Saya bisa masuk di motor tu. Yes, pembagian. Sudah kan? Ini kan? Iya. Ini aku baru main kan? Assalamualaikum. Nah, sih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pagi pagi ni kira ni apa ni? Gila. Ini saya buru mulai ni. Assalamualaikum. Terima kasih, saya cek antua dulu ya. Guys, karena tidak ada orang, kita berpindah ke tempat lain.
dia turun tuh pas. Ya tutup. Paham tembak pada sebagainya. Alhamdulillah. Tinggal satu lagi kita mau cari. Masya Allah. 1, 2, 3. Suasana di musim pemukiman.